Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tinggal semua. Paginya Gino dan Ara lagi mainan apa ini? Tutup botol mainan nih Elma ini lah. Karin banget. Ini sampai menggeh-menggeh dari tadi. Rebutan, ya Raya. Senang di sepak bola. Kita ayo. Elma heboh dewe. Ayo, toko mainan sepak bola nih kurang lemae. kasih ke Gino ini Gino gitu ya mainan Gino. Delik rono mah nggak bisa ngambil no. Allah Akbar. Dibaca yo pole kamu le sama Mbak Anis le. Entah siapa yang salah, tidak tahu. Makanya bocah cuma manut-manut. Sawangan ini sini seneng ini Mbak Anis loh. Ya tuh teman-teman. Aduh kekel aku. Wong bocah lanang mau dibacai princess pakai rok tutu. Ini mau piknik apa piye? Dalam hati ini Mbak Im wis ngomel. Telah hilang kewibawaanku, Mak. Canda genah ya Im. Mbak Im. Astagfirullahalazim. Dan di sana itu ada Ara sama Elma lagi diperiksa. Pasiennya malah nyerutuk bu dokternya itu teman-teman tuh. Mbak Anis belum puas gantian Gino. Lawan cowok dipacai cewek ilo. Hah? Ini bajunya anak-anak sampai sama Mbak Anis di udah ladu semua dicarikan yang pas ya teman-teman. Ternyata bajunya udah banyak yang kekecilan. Iki yo anu. Dadi strawberry. No, Gino. Jalan. Astagfirullahaladzim. Aku di aniaya, Mak. No, Gino. Cuma sebentar ya, No. Enggak seharian. Nanti habis ini dilepas ya, Le ya. Nah, ini Mbak Anis itu sebenarnya pecicil. Ini sebenarnya Mbak Anis itu gemes sama Gino dan si Mbak Im ya teman-teman. Karena kan bocah kok muano teram dia apa-apa no. Yaduh, dia cantik loh pakai baju. Di topeni ya muano. Kacamatanya dua loh sebenarnya. Guys, cantik pola-pola no. Terus kayak healing-healing no. Tuh Ara tuh, sini Ara. Ini bocah pecicilan ini dipakein pisang. Tuh lihat wajahnya Mbak Im. Mbak Imnya yang ganteng, yang enggak, ya cantik kok Mbak Imnya kok. Ayo Im, jalan Im. Mbak Im. Urung aduh saya panggah ganteng ya Im ya. Ngantuk Mbak Im sampean. Hah?
Ayo jalan no Im, pengen roh lo. Ayo jalan. Kesemok lo. Ayo Im, lagi berdansa Im. Apa? Kino panas? Oh iya. Kino panas ya, dia sakit hati, demam ini. Panas. Ini sini. Ora gelem jalan lah, anteng wae ra mau kae. Nang jalan. Nah. Megal 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 megal. Pru. Tuh. Mbak Im sama Gino lagi ngobrol nih, teman-teman ya. Iya, panas. Dan diperiksa, diperiksa nang. Diperiksa. Ini Ara, Ara ya manut. Kalau Krini ini sudah terbiasa fashion Mbak Anis, dia juara satu fashionnya. Nyuri sandal di mana itu tadi Mi? Hey Krim, siapa itu yang ini Om? Yang muninya Om? Kalau Ara pasrah. Ayo, itu cewek-ceweknya sudah siap sedia. Krim. Oh Gino, Gino yang teriak-teriak minta tolong. Pak Kanci, Kanci Krimi. Krim ganteng ya? Ganteng, makanya juara dia. Ngantuk. Nganu, gak kena lera gak karet kuy. Ampun, ampun kena Mbak Mbak Anis Jami. Ganteng tau ini. Ganteng ya, cantik menurut KB Jami. Mi. Ini kan ganteng tau. Ayo sini. Ini ih Krimi, kiroke bae Mbak Anis. Si Mbak Emi lho, yang menjatuhkan martabatnya. Ya Im, wah ya, oh, gagah perkasa dipacai. Apa? Dipacai jadi cewek. Ya Pak Nene, Mbak Im baru Mbak Anis. Di sini terangnya ya. Anjir. Nih, kakinya. Kakinya. Anteng kabeh. Allahu Akbar. Mbak Im. Mbak Im marah kamu. Kayak bocah ya, kayak ngedak bocah ini ada anjing loh ya. Im, Mbak Im, maafkan Mbak Anis lagi gabut ya Im. Mbak Im, Mbak Im, gila kan Mbak Im loh, nyawang Mbak Anis dendam loh itu. Awas kau ya. Pendoso TV. Lah iki Pak Kajine malah no ngantuk ae iki kok. Iki si biang pecicilan dipakein baju ya anteng. Oh, caranya kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau anak-anak itu apa enggak berhenti pecicilan dipakein baju. Kenapa? Halo, Gino sama-sama kan sekarang arang. Ini macam apa arang? Ya. Kayak kitchen kayak bocah ini. Pakai pempes. Kekel. Ra.
anteng anteng anteng. Mau kena sudah lah. Hmm, marah ya. Sama cuma nanti kau. Sini, 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 ke sini. Nah, jalan sing cantik. Arah. Mau enggak dijejeri? Ah, wis padu duduk di dewe-dewe kabeh anteng-anteng. Banggenah kabeh ya, Le. Kino jalannya ya lenggak-lenggok biasa lho. Kayak udah terbiasa pakai baju memang kalau Kino dari bayi. Wis nyekat cowok, you know. Siapa tahu nanti dihabarin cowok, you know. Mbak. Ampun, ampun kena Mbak Anis ya, no gino ya. Kayak bocah ae kabeh tingklek-klek Mbak Anis. Nah, kalau Mak Miung gendongin anak-anak itu memang jarang tak videoin ya, teman-teman ya. Kadang-kadang ya tak ulang-ulang saking gemese gitu. Ya udah ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video hari ini. Kegilaan Mbak Anis bersama anak-anak Miu tuh si Bayu digendong kayak bayi. Terima kasih banyak yang selalu dukung keluarga Miu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Es, Buyar. Pak Kaci. Dablek ini. Gila cikiro anjing kira gugup ya kau. Ara pating benah. Ya anteng ya Ara ya, padahal jarang dia pakai baju.